Suasana yang kian meninggi, pertanda bahaya akan datang tiba-tiba, esok atau lusa. Bangunlah kerabat muda, jangan sia-sia. Masa depan telah menanti jawaban dan kepastian. Semua di tanganmu, semua ini sebentar lagi mereka akan pergi. Esok atau lusa, kemenangan kita. Dengan kejadian Orba ini, saya sudah melewati batas takut. Dan memang sejak umur 24, saya sudah bersiap mati kapanpun, dimanapun, enggak soal. Itu sudah umur 24, di tahanan Bukit Duri, tahanan Belanda. Pada waktu itu saya menolak kerja paksa, dimasukkan dalam sel yang kemasukan asap dari dapur dan diancam akan mendapat makanan yang jelek sekali. Kalau ransum makanan diantarkan melalui bawah pintu sel, saya tendang keluar. Sampai 4 hari 4 malam tidak kemasukan apa-apa perut. Kemudian saya bersamadi menghadap dinding. Kemudian dari dinding itu keluar macan yang mau mengoyak-ngoyak saya. Saya bilang pada binatang yang keluar dari tembok, saya tidak takut sama kau, bunuhlah kalau mau bunuh. Terus dia hilang, macan, mungkin karena lapar dia. Kemudian terdengar suara, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau kehendaki sebenarnya? Pertanyaan itu sampai sekarang saya tidak bisa menjawab. Itu umur 24 tahun. Ya. Mungkin karena pengaruh lapar, 4 hari tidak kemasukan. Ya, itu pengalaman individual sekali. Halo?
Ya. Oh, pelarangan itu. Untuk saya nggak ada persoalan apa-apa. Karena buku yang dilarang itu, selain sudah terbit di negeri Belanda, tahun ini juga terbit di Kuala Lumpur dalam bahasa Indonesia, dan di Australia dalam bahasa Indonesia, dan akan terbit sebentar lagi dalam bahasa Inggris di Amerika. Ya, jadi untuk saya tidak ada soal. Mungkin malah menjadi iklan itu. Tidak, habis tingkat budayanya baru sebegitu bagaimana? Bukan sebaliknya saya bikin resah mereka. Nah, apa yang tidak dilakukan pemerintah terhadap saya selama ini? Kemerdekaan saya dirampas 14 tahun. Penghidupan saya dirampas. Umur muda saya yang kreatif dirampas. Saya tahu jantung, hati, dan wajah, dan otak Orde Baru ini. Oke, terima kasih. Jalan Raya Pos, Jalan Dundas. Jalan Raya Pos, Jalan Dundas membentang 1000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Sejak dapat dipergunakan pada 1909, telah menjadi infrastruktur penting dan untuk selamanya. Untuk pertama kali ku dengar namanya tentu saja dari guruku di sekolah dasar. Ya, kata mendir guru, jalanan ini memang termasuk terbaik
dan terpanjang di dunia pada masanya. Sama dengan jalan raya Amsterdam-Paris. Marshal dan Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Daendels, Sang Tuan Besar Guntur, memerintahkan pembangunan jalan raya pos, penanggung jawab teknis pengerahan rodi yang tak dapat menyelesaikan jatah yang telah ditentukan digantung sampai mati pada dahan-dahan pohon sekitar proyek. Sepotong hidupku pernah habis di tempat ini. Dari Desember 1965 sampai Mei 1966. Dalam penjara pemuda yang beberapa bagian daripadanya dipergunakan tempat tahanan politik. Di penjara ini sekali dua kami dengar ramai-ramai tawur antara kelompok etnis pemuda kriminal kontra kelompok etnis pemuda kriminal lain yang diakhiri dengan sorak-sorai skor hasil taburan. 1-2 atau 2-3 dan itulah jumlah korban yang terbunuh dalam taburan. Jatah makan yang diberikan tidak mencukupi. Sehingga pada waktu-waktu genting tertentu, sehari bisa 2-3 teman tapol meninggal. Sekali pernah 6 teman mati dalam sehari. Tapol, kematian, perampokan, pelaparan adalah salah satu metode untuk mendirikan Orde Baru. Tidak ada yang saya sesalkan dalam hidup saya. Sebab saya tahu saya sudah mencoba dengan semua kemampuan saya dalam pengabdian saya. Bahwa saya tidak bisa mengikuti perjalanan melalui jalan pos, tidak soal. Persoalan saya adalah bagaimana saya dapat mempunyai sedikit waktu lagi untuk melakukan tugas-tugas saya.
Partner Mars Lumograph, pensil bermutu untuk menulis, menggambar dan komputer. Untuk komputer, gunakanlah Partner Mars Lumograph 2B. Jalan tol ini di Jakarta, di tengah kota Jakarta, dibangun oleh sebuah konsorsium yang dipimpin atau saham utamanya dimiliki oleh perusahaannya Mbak Tutut atau Siti Hardianti Indra Rukmana, putri sulungnya Pak Harto, dan Bimantara Group adalah sebuah perusahaan yang komisaris utamanya adalah Indra Rukmana, menantu Presiden Soeharto, dan kemudian Presiden Direkturnya adalah Bambang Triatmojo, dia adalah putra anak ketiga dari Presiden Soeharto. Bimantara selain membuat sektor properti seperti ini juga menguasai pemasaran jeruk, kemudian juga pemasaran telepon genggam, juga mereka menguasai sektor-sektor yang lain. Tidak pernah ada seorang pun yang berani memprotes, karena saya yakin kalau ada yang protes pasti akan ditangkap dan dibui, bahkan mungkin juga diam-diam dibunuh, bisa jadi, saya tidak tahu. Garong berdasi, katanya prestasi. Oh, oh ya nasi, beda pula kabarnya nasi. I'm sorry, lupa saya yang terakhirnya. Beda pula kabarnya nasi, anak hansip. Mas, Anda dari mana? Semarang, tuh. Sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Di sini mulai tahun berapa ya? 73 itu. Mengapa pindah ke sini? Ya perantau aja. Apa? Perantau namanya. Ya, tapi mengapa mengantau? Tidak enak di Semarang. Ya, begitulah kira-kira. Apa? Jadi ABRI rencana saya. Nggak lulus. Sudah mencoba saya. Saya jadi kuramil pernah. Mencoba 3 kali nggak lulus. Ya, mimpinya karena bisa masuk tentara, bisa menjadi pemimpin, gitu. Bisa ngatur punya anak buah, gitu. Ngasih komando, gitu. Sabta Marga dan 8 wajib ABRI, gimana ngerahkannya, gitu lah, enak. Ya,
utama ya pangkat lah, pangkatnya tinggi gitu lah. Ya lumayan mungkin lindung-lindungin entah saudara kita, ya kan? Atau kenapa-kenapa, biar gimana kan kita bisa ngelindungin gitu. Nggak dihina, orang pangkat-pangkat pun dihina lah gitu. Mungkin saya masih dilindungi sama yang kuasa kan. Jadi seandainya saya jadi tentara mungkin saya tembak mati kali ya. Gitu. Lebih baik kita nggak jadi tentara kali ya gitu. Gitu. Besarnya jumlah pribumi yang tewas tidak membuat Dandels berhenti di tengah jalan. Dalam 1909, terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Dandels, Anyar Panarukan, sekitar 1000 km dalam waktu 1 tahun. Meter di atas permukaan laut, pada kaki Gunung Salak, tanahnya subur. Tidak mengherankan bila pada awal revolusi, Belanda berusaha menguasai kembali Bogor untuk dapat memperoleh kembali pundi-pundinya. Akibatnya, sepanjang Jalan Raya Pos dari Jakarta sampai Bogor berlumuran darah para pemuda Indonesia. Ya, setiap pengarang bisa terkena writer's block, yaitu tidak bisa mengarang sama sekali. Jadi dalam keadaan seperti saya yang terkena writer's block sudah lama sekali,
pekerjaan clipping ini membantu meringankan beban pikiran saya. Dan juga kesempatan untuk mempelajari dan mengenal tanah air saya sendiri. Dulu saya seorang tipis kelas 1. Sekarang setiap baris salah saja, ada salahnya mengetik. Mungkin juga karena mata, tiga kacamata saya sudah tidak cocok semua sekarang. Tapi belum saya periksakan lagi, karena soal periksa-periksa itu saya segan sekali. Sekarang itu setiap hari ada apa itu selebaran dari gerakan-gerakan ini, gerakan itu, berbagai macam problem yang intinya tidak menyukai kebijaksanaan pemerintah sekarang itu begitu banyaknya, sehingga kalau ditulis itu tidak akan menjadi karya sastra, tapi karya jurnalistik. Jadi bukan karya sastra, jurnalistik. Dan saya tidak bermaksud nulis karya jurnalistik. Babynya udah enam. Mama Hardion. Baby. Mama. Tambah lagi tuan sini. Tambah lagi tuh. Buat baby. Mama, aduh dekat baby. Tapi ada penghasilannya. Sekarang ada yang direkam kucing tambah untuk saya dong. Tambah lagi. Kasih. Ayo dong tambah lagi. Orangnya banyak. Mister, kan kalau di film mahal tuh. Bayarnya mahal. Iya. Kan malu ibu, kan nanti dibawa ke sana, ke luar negeri. Biasanya 100 ribu tuh ngasihnya. Malu kan? Ada sekarang dikasih 25, di filmnya lama. Berapa malu? Udah sering. Malu di sini gitu kalau di filmnya. Wan, jelek. Wan, mama biasanya mahal. Biasanya mahal kan. Tambah lagi dong. Tambah lagi dong. Ntar didoain sama saya, itunya biar bagus. Filmnya biar bagus. Ya.
Satu lagi atau yang ini yang 20. Dapat dibayangkan berapa banyak korban berjatuhan karena kecelakaan, kelelahan, kehabisan tenaga, atau kelaparan. Ini adalah benar-benar pembikinan jalanan baru, tidak sekedar melebarkan. Pada waktu itu, belum jadi kebiasaan menggunakan dinamit. Punggung gunung yang terjal berlipat-lipat itu harus dipapras dengan tenaga manusia. Bahkan setelah jadi pun, kereta kuda tidak mampu melewatinya. Jadi, kereta harus ditarik sepasang kerbau dan tentu saja sangat lambat. Cianjur. Ya, sorry, permisi dulu. Oh, sidang kita hitam. Bang, ini berapa ini? Panon udah berbenan. Aduh. Masih pancing. Balon. Masih pancing. Karena tabrakan itu karena ulah pengemudi. Dia menjalannya kadang-kadang nggak seimbang dengan jalan licin. Nggak tahu itu tikungan atau daerah rawan gitu. Semuanya kadang-kadang ada yang mati, ada yang enggak gitu. Kalau dari carry, kalau dari sedan, Honda Civic itu kebanyakan sedan yang mati. Kalau dari truk itu enggak semuanya tuh. Karena depannya stabil. Gitu aja.
Bandara, jalan raya pos sampai ke Bandung. Kota Bandung sendiri semasa kolonial dimasyhurkan sebagai Paris van Java, juga pusat kemiliteran sejak awal abad 20. Semasa Orde Baru memang bukan lagi pusat kemiliteran, karena seluruh daratan Indonesia telah diduduki oleh militer. Ceritanya lain, lain daripada dulu. Sekarang kalau baca koran ya cukup satu gitu. Kalau yang dulu kan sampai 4-5 itu kan lain-lain. Gitu. Jadi lain dengan dulu. Dulu mah kadang-kadang membaca ya sampai 5-6 koran gitu. Kalau sekarang saya rasa cukup satu juga. Misalnya PR atau Kompas. Karena ya beritanya itu juga sama. Dari sumbernya dari pemerintah juga. Gitu lah perkiraan. Mungkin Bapak bisa bicara apa yang terjadi di gedung itu. Kalau pertama dulu ini Concordia ya, untuk dance itu, tahu dansa. Ya. Tapi setelah itu? Setelah itu ya, setelah perang itu ya, setelah habis perang itu direhab ya. Jadi gedung merdeka, gedung ya gedung merdeka. Dan apa yang terjadi? Ya. Itu tahanan politik sementara dulu ya. Itu tahun berapa? Tahun... waktu apa itu tahun 65. Apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi apa-apanya. Simpenan sementara di situ di bawah itu. Nggak ada yang terjadi apa-apa. Mengapa orang yang ditahan? Ya itu kemanya pemerintah udah tahu itu. Bandung. Disinilah untuk pertama kali diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Dalam perang dingin antara Timur dan Barat, Soekarnolah yang menemukan dunia ketiga, dunia harapan yang terbebas dari konflik Timur Barat, komunisme kapitalisme. Tahun kedua waktu kami diburu, terdengar berita Bung Karno meninggal. Berita itu disampaikan oleh Komandan Unit Kapten Daeng Masiga. Itu Kapten Daeng Masiga, komandan kami itu, bekas ajudannya Bung Karno. Untuk mengenangkan Bung Karno, karena pada tanggal sekian Bung Karno wafat. Dalam pidato itu, air matanya keluar. Ya itu kami dengar itu banyak yang menangis dalam apel. Sampai sekarang kalau ingat peristiwa itu masih berair mata saya. Karena Bung Karno yang dicintai rakyatnya. Bahkan setelah matinya pun jutaan orang datang ke kuburannya. Sampai sekarang. Bagi saya sendiri Soekarno orang besar yang bisa melahirkan nasion tanpa meneteskan darah. Dengan perang atau tidak.
Tapi yang jelas Indonesia tanpa meneteskan darah. Itu karena Soekarno. Hanya untuk mendirikan Orba, jutaan orang mati. Dibunuh. Itu beda sekali. Dan anak Blitar ini, Soekarno, sejak muda berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, pada akhirnya meninggal sebagai tapol oleh seorang bekas sersan Kenil, Soeharto, yang tidak punya saham apa-apa dalam gerakan kemerdekaan. Bahkan sebaliknya. Karena apa? Karena orang-orang Kenil itu adalah serdadu bayaran untuk menaklukkan rakyat Indonesia. Bagi yang belum takluk dan memandang rakyat sebagai kalahannya. Nanti minum dulu nih. Ada si Ayu besok kan koran itu parkir. Tolak angin bisa, tolak pinggang, sakit pinggang. Kalau sudah minum sakit sudah satu sudah sembuh. Ya seminggu 3 kali, nggak sekali jadi. Sekali jadi ke dokter juga nggak sekali jadi. Gimana kan obat kuat? Kalem yuk, lo kain ini. Selain 3 tokoh tersebut yang sedang menunggu gerasi sebelum tanggal 17 Agustus 1995, kata Utejo masih ada sejumlah tahanan lainnya. Namun Menke Utejo tidak ingat lagi karena jumlah narapidana napi sampai saat ini mencapai 40 orang. 40 ribu orang. Itulah. Thank you.
Pak, ada apa? Apa? Ada apa di sini? Saya tugas dari pimpinan bahwa Cerdas Manggarai longsor. Jadi saya ditugasnya di sini untuk mengatur arus lalu lintas sebagaimana kebutuhan. Terjadi bencana longsor di Cerdas Manggarai, Pak. Cerdas Manggarai sebelah dari arah Sumedang ke Bandung. Nah, sekarang keadaan apa? Sedang diperbaiki. Cerdas Manggarai itu sedang diperbaiki sekarang ini. Danders dalam pembangunan jalan raya pos menghadapi banyak kesulitan dengan penguasa pribumi setempat, terutama dalam melaksanakan bagian Cerdas Manggarai. Penduduk Sumedang bangga pada perlawanannya ini. Untuk mengenangkannya telah didirikan patung Pangeran Kornel berhadapan dengan Danders. Dalam berjabatan tangan, Pangeran Kornel memberikan tangan kirinya, sedang tangan kanannya memegang hulu keris. Longsor tanah dari atas ke bawah, menutup jalan yang ada gitu. Sekarang tidak bisa lewat? Tidak bisa. Sementara ini ditutup, jalan lewat ini sementara ditutup untuk kendaraan kecil maupun besar. Karena ini banyak longsoran-longsoran terus, tanah-tanah yang terus melorot ke bawah begitu, Pak. Di sana ada apa? Di sana ada yang bekerja untuk menurunkan tanah-tanah yang longsoran dari atas, supaya segera turun ke bawah. Jadi mungkin kalau tanah-tanah yang atas sudah turun, ya bisa nantinya akan bisa dibuka lagi. Nah, kebetulan sekarang tanah-tanah yang di atas belum pada turun, jadi ini tidak bisa perlu dibuka, Pak, untuk kendaraan-kendaraan. Dalam membuat jalan yang sulit menembus gunung-gunung tinggi ini, dikerahkan 1.100 tenaga kerja paksa. Waktu pembikinan jalan menembus Megamendung, 500 tenaga kerja paksa pribumi diberitakan tewas. Biaya yang dikeluarkan dari kocek pemerintah untuk pembiayaan jalan di wilayah Batavia dan Priangan sebesar 30 ribu ringgit perak, dan sejumlah itu dalam bentuk kertas kredit. Itu menurut Daniel sendiri. Berapa nilai uang sebanyak itu pada waktu itu? Perbandingannya dapat dilihat dari gaji Presiden Dewan Hindia yang ditentukan sebesar 25 ribu ringgit setahun. Abri! Terus.
Bapak, buku yang paling penting yang ditulis oleh Bapak? Ya, karya-karya saya. Yang saya berikan pada dunia. Tapi karya apa yang paling penting, yang paling bagus? Apa? Karya apa? Karya. Judul apa? Untuk saya sama saja karya saya. Itu anak-anak rohani saya. Setelah saya lahirkan, dia punya sejarahnya sendiri. Terlepas dari saya. Oke? Pengalaman buruk nih, 14 tahun itu. Melepaskan otak saya dari yang dulu-dulu. Saya tidak bisa mengingat lagi apa yang saya tulis. Lagi pula saya tidak pernah baca tulisan saya kembali. Waktu itu pertengahan 1946 sudah lewat. Pangkatku sudah melompat jadi Letnan II. Kota sunyi senyap pada jam-jam demikian semasa revolusi. Jadi, kemana mesti pergi? Kereta api belum waktunya tiba. Tapi paling aman toh tidur di stasiun. Di Cirebon, laskar rakyat nampak tenang-tenang saja. Dengan mengatasi was-was, akhirnya kami memasuki pelataran markas laskar rakyat, minta pada piket untuk diperbolehkan menginap. Tanpa curiga, piket menerima kami. Malah menyuguhkan singkong rebus. Bahkan mereka tidak memeriksa surat-surat resmi kami. Sebagai ucapan terima kasih, kami makan dan minum yang disuguhkan. Belum lagi membaringkan badan, perutku melintir. Piket menunjukkan tempat kamar kecil.
Tempat itu gelap, tak tembus pandang. Kaki menggerayangi tahta kakus. Begitu mendapatkan ketinggian, langsung nongkrong. Aneh, barang buangan itu jatuh, memantulkan bunyi minor. Sinar api korek itu, Masya Allah, ternyata yang kuberaki bukan tahta kakus, tapi tungku dapur. Dan kotoranku jatuh ke dalam periuk rendah yang masih ada sisa singkong rebus. Celaka, ini bisa jadi tuduhan aku agen provokator, dan tembak-menembak bisa terjadi, dan bisa merembet jadi tembak-menembak antara tentara lawan laskar. Kopralku kutarik dari tikar di pendopo markas. Sekali lagi kami melarikan diri. Ibu saya meninggal muda, 34 tahun. Ayah saya 55 tahun, muda dua-duanya. Jadi saya pikir saya akan tidak berumur panjang. Jadi saya kerja tanpa mengenal batas. Untuk memburu, untuk berlumba dengan datangnya maut. Jadi luar biasa banyaknya tulisan saya, dan itu hancur binasa oleh Orba. Nah, diburu itulah saya belajar bagaimana memelihara kesehatan. Tadinya kerjanya merokok, nulis, membaca. Diburu berganti kerja badan. Itu perubahan yang revolusioner. Tahu mengapa ini dibongkar? Ini
jembatan ini? Ini dibongkar. Karena terarut pada air ini, terbawa ya. Air. Kapan ini terjadi? Tanggal seberak. Banyak banjir. 87. 87? Ya, 87 ya. Oke. Mas, pasir ini dicari untuk apa? Dengan pasir ini? Wah, bangunan. Di mana? Bandung. Bandung, Jakarta. Bapak masih ingat buku-buku yang hilang dan judul-judul yang dikarang dan tidak ada lagi? Ya, judul-judulnya misalnya Panggil Aku Kartini Saja, itu yang terbit 2 jilid. Yang hilang dirampas Orba, kemudian Gadis Pantai, itu trilogi mestinya. Jilid ketiga tentang generasi saya. Itu hilang juga. Kemudian di tepi Kali Bekasi. Ini yang merampas marinir Belanda. Seperti yang dirampas oleh marinir Belanda, mungkin di arsip marine ada di sana. Mungkin. Sebab pada suatu kali pernah datang seorang sarjana Belanda memberi pada saya surat saya tahun 46. Cuma 1 lembar itu saja dia temukan. Mungkin yang lain-lain masih ada. Saya tidak tahu. Mungkin juga yang dirampas Inggris kemudian diserahkan pada Belanda. Thank you.
Kerjanya keras supir bis. Jalannya akan terus kencang dia. Menakutkan karena dia terutama diburu waktu. Kejar waktu. Yang kedua, kita kerja 24 jam itu sudah payah. Kita aja yang kerja satu hari sudah lelahnya ya. Apalagi kerja satu hari satu malam itu terlalu payah bagi penumpang. Petugas kita bilang benar-benar bilang salah-salah rekor. Ya saya kira kalau ya kita dinamakan pungli bagaimanalah dinamakan resmi itu kok tidak pakai nota itu ya namanya saling pengertian antara pribadi dengan pribadi. Nah, ini jalan Dandels dulu dari sana, terus sampai ke sana. Tapi terputus oleh pembikinan jalan ini. Yang sebetulnya dari sana terus langsung ke utara, terus belok ke sana, ke atas. Ini Dandels dulu dari gambarnya ujung ke jalan. Nah ini di tempat inilah dulu banyak kecelakaan orang-orang yang sudah meninggal dulu oleh karena dulu ya banyak orang yang bekerja di sini meninggal dunia atas mungkin dia memberi apa itu denda-denda kepada kendaraan-kendaraan yang berjalan terus ke atas. Oleh Presiden Soeharto. Bahkan malah rakyat banyak ya suka akan adanya jalan itu. Tapi Dandels seorang yang baik? Ya tentunya baik, karena jalan itu bisa jadi. Kalau dia orang baik, mungkin tidak mungkin jadi. Itu dari pikirannya menir Dandels dulu itu memang ya salah satu orang yang ya, cakap, ya keras, disiplin, dan pintar juga.
hingga bikin jalan itu bisa sampai dari Anyer sampai ke Banyuwangi bisa rampung, selesai baik. Ya pengorbanan banyak, karena memang ya namanya perjuangan bikin jalan itu pengorbanan banyak. Ada yang sakit, ada yang mati karena entah sakit apa ya. Itu sudah biasa, lumrah. Itu biasa? Ya lumrah tuh kalau orang, sekarang juga kalau ada orang kerja di mana-mana itu jatuh, mati kan biasa tuh. Ya enggak? Hanya bikin bangunan gedung, di situ dia orang itu jatuh, mati. Kan itu sudah lumrah kalau orang jatuh itu mati. Ya, itu menjadi korban pembangunan itu sudah memang ya wajar, lumrah. Gitu. Ini saya bicara apa adanya loh. Ya tidak, apa itu mengatakan, wah itu dulu ya. Ada pihak lain yang mengatakan, wah itu dulu Tuan Gondos itu terlalu kurang keras. Dan, memang ya. Genosida tak langsung dilakukan kekuasaan Belanda di Hindia setelah Perang Jawa selesai 1825 sampai 1830. Akibat perang besar 5 tahun itu, Hindia Belanda bangkrut. Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan Kulturstelsel alias tanam paksa. Tak lain dari petani yang dikerahkan untuk kerja paksa di banyak daerah demi panen komoditi untuk membiayai penjajahan dan penjajah. Ribuan petani Jawa tewas kelaparan karena tak sempat menggarap sawah dan ladangnya sendiri. Ribuan orang kecil digerobokan wilayah Karesidenan Semarang, berkaparan tak terkuburkan. Bagi orang Muslim, wajib mengurus mayat sesuai dengan kemuliaannya sebagai makhluk Tuhan. Bahwa mayat berkaparan tanpa ada yang menguburkan, menerjemahkan keadaan bahwa masyarakat desa-desa yang dilanda kelaparan sudah tak ada yang mampu bangkit, apalagi mengurusi saudara-saudara yang sudah mendahului.
Mas, sudah berapa lama Mas buat kerja macam ini? 10 tahun. 15. Ya, udah 15 tahun. Mas, kalau musim ini sudah selesai, Mas biasanya kerja apa? Kerjanya di proyek, bagaimana gitu. Ya, pergi ke Jakarta gitu. Ke Jakarta ringan di mana? Ya, ringan di sana lah. Sana gajinya agak banyak tuh. Dari 10.000 sampai hingga 15.000 sana setiap hari itu. Nah, sini kan ada 4.000. Jadi sudah terikat ya. Gimana lagi? Mas, lebih senang kerja di sini atau di Jakarta? Di sini sama sana ya, lumayan sini lah. Ini kan bisa dekat sama keluarga, anak istri gitu kan. Kalau sana kan agak jauh keluarganya itu. Jadi enakan dari sini gitu. Bisa berangkat sama keluarganya, bisa pamitan gitu. Sampai rumah, bisa bertemu sama keluarga gitu. Bapak sekarang umur berapa? 6 bulan. Saya Bapak mau meneruskan pekerjaan ini sampai umur berapa? Kurang tahu. Tergantung penghidupan saya. Kalau sudah tua, bagaimana? Mencari pekerjaan sulit di Indonesia. Kalau yang tidak sekolahnya tinggi, tidak. Ya. Apalagi saya sekolah kelas 3 SD. Tidak ada pengalaman.
maka jalan agak dilengkungkan ke tenggara. Itu pun tidak langsung membelah kota Semarang, tetapi sedikit di selatannya. Dahulu Semarang terletak di pinggir pantai dan menjadi bandar internasional sebelum bangsa-bangsa Eropa datang. Seseorang seumur juga dari Blora menjemputku dengan sepeda. Barang bawaanku ku taruh di bagasi sepedanya dan kami berjalan kaki menuju ke pondokan di Gang Tembok. Memang tidak jauh, sekitar 1,5 kilometer. Tetapi itulah justru perjalanan paling sengsara dalam hidupku. Tahun 1940 waktu itu, aku berumur 15. Ya, turun dulu ya. Tahun 1940 waktu itu, aku berumur 15. Dan itulah untuk pertama kali aku mengenakan sepatu. Sepatu kulit bikinan bata. Keruan saja kakiku pada lecet. Tentu saja karena malu, tak diri sebagai anak desa masuk ke kota, aku tidak memprotes. Berdiam diri sambil berjalan sampai ke tempat pemondokan. Yang kupondoki adalah seorang anak angkat eks Digulis. Dari kerja badannya di Digul, ayah angkatnya pulang pada tahun 30-an dengan membawa modal yang dipergunakan untuk berdagang. Yang kupondoki tersebut adalah seniorku dalam kepanduan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Ia mempunyai semangat dagang dan kerja tetapnya adalah pegawai Borsumai. Walau tak banyak, dialah yang memberi aku pendidikan mandiri dan berwira swasta. Nyanyi. Daun goyang-goyang ditiup angin. Thank you.
para sejarawan Cina dan Indonesia juga belum mendapat kesepakatan. Toh Semarang tak bisa dilepaskan dari nama Sampo Tualang, laksamana besar Cina yang dengan armada besar dari 26 wangkang, yaitu kapal layar besar, dengan 1000 awak setiap kapalnya, melakukan pelayaran 7 kali ke barat Cina dalam abad ke-15. Dulu ada peristiwa-peristiwa tegang di antara orang Indonesia dan orang Cina. Apa itu bisa terjadi lagi? Kemungkinan tidak bisa. Karena dia itu, karena dia agak malas kerja. Kesatu, kedua itu ekonomi sama orang Cina itu agak jauh. Jadi dia itu satu tempo itu iri hati lah sama itu perdagangan gitu loh. Tapi dia nek orang Indonesia nek dagang seperti orang Cina itu agak jauh. Enggak bisa seperti orang Cina. Kesatu kedua itu nek dia pinjam uang gitu ya. Wah ini temponya habis sampai temponya suatu tempo mundur-mundur loh. Satu itu enggak bayar. Nek orang Indonesia gitu, nek orang Cina enggak tetap bayar. Wah ini tanggal 10 tetap bayar tanggal 10. Tanggal 30 tetap tanggal 30. Nanti kita ambil lagi. Nek orang Indonesia enggak suatu tempo enggak bayar. Jadi itu saat dagang itu kebanyakan orang Indonesia tidak majunya gitu. Nah, orang Indonesia ini hari dapat 100 habis 100, dapat 1000 habis 1000. Jadi dia tidak mikir ke masa lalunya gitu. Jadi itu nah, orang Indonesia pada orang orang Cina itu jauh gitu. Ya, anak-anak saya juga sangat menderita semasa saya dalam tahanan diburu. Mereka dihinakan, diejek. Anak saya yang termuda waktu di SMA itu dikeroyok oleh teman-temannya hanya karena dia anak seorang tapol. Dia melawan. Polisi datang. Yang ditangkap bukan yang mengeroyok, tapi anak saya dibawa ke tempat polisi, disiksa di sana, dan diwajibkan wajib lapor. Kemudian anak saya yang sekolah di sebuah sekolah fak dengan angka sangat tinggi, waktu akan ujian lulus, dia tidak diperkenankan ikut.
Ayo sini, sini, sini. Sini sama opa. Saya menyesal tidak bisa mendidik anak-anak saya. Dan mereka hidup dalam trauma begitu lama, ditakut-takuti terus. Coba ya, mereka harus keluar dari rumah tanpa punya apa-apa, karena disita. Menumpang di sana, di sini, di sana, sini, sana. Belum yang ditakut-takuti. Belum diejek sebagai anak tapol. Pada 1848-49 Demak sebagai kabupaten dengan penduduk 336 ribu jiwa karena genosida tak langsung Kulturstelsel alias tanam paksa, 2/3 penduduknya tewas. Menurut catatan, sekarang catatan Belanda sendiri, pada 1850 tinggal 120 ribu jiwa. Seiring yang dialami Kabupaten Grobogan dengan penduduknya 98.500 yang tersisa 9.000 jiwa. Siraatal ladzina an'amta
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri khalqin nas. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri khalqin nas. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Tempat kelahiranku, Blora, tidak dilalui jalan raya pos. Dalam liburan-liburan panjang, aku suka bersepeda kemana-mana, antaranya menjelajahi ruas jalan raya pos Rembang Lasem. Bis Bromo dan Tan seperti tak lelah-lelahnya pulang balik Surabaya Semarang. Tak jarang berjam-jam ku nikmati pemandangan jalan raya ini dari pojok utara alun-alun Rembang. Di Pantai Lasem ini, pasukan-pasukan Dai Nippon mendarat. Dengan bantuan buku peta tropis Nederland, mereka kemudian menusuk ke pedalaman. Kasane wong golek rondo. Lah tua orang ngol-ngol gigin moni kaki merangsang, empa merangsang, mau merangsang megeti kole du malam. Hormon teh beri semalam benteng tangi dete du. Merangsang ro nyaman hormon. Orang laki ke koran hormon, tempa bisa gini panas gitu. Blar, rencana kena jember ngoca ojeng meranga nek matu pedo tinggal dunga gereje ngau ngak segendeng tak kening bang. Sekarang kamu biasa, kami suruh sebagai duta ke Bupati Sumedang. Bawa surat ini, aturkan Bupati Sumedang semua untuk membangun jalan. Pembangunan-pembangunan jalan
menaruhkan seni anyar dan semua digalakkan, semua digiatkan, kerja paksa. Inggih, Gusti Ndoro Gubernur. Perintah dawuh sing ngendika kula nderekaken mawon benjang apa. Ya, resminya pembayaran ongkos naik haji itu sekitar 8 juta sekarang. Sekarang. Tidak tahu kalau ada pemerasan-pemerasan lain, saya tidak tahu. Dan biasanya orang-orang naik haji ini menjual tanahnya, menjual rumahnya. Kan itu kalau mau beli tanah pada menjelang musim haji. Jadi kebanyakan petani-petani yang naik haji itu pulang kehilangan tanahnya. Malah dalam cerita Tirto Adi Suryo, orang dianjurkan naik haji supaya tanahnya jatuh ke tangan dia. Dia kasih furshot. Itu dalam ceritanya Tirto Adi Suryo. Jadi sejak dari dulu sudah ada itu. Sudah untuk mengambil tanahnya dianjurkan naik haji. Dalam pembikinan jalan Dunders itu, saya merasa betapa rendahnya harga manusia Indonesia. Dikorbankan begitu saja. Tanpa ada satu nama pun disebut siapa dia sampai sekarang. Ya itu saya melihat adanya kesamaan dengan yang sekarang. Yaitu pengorbanan begitu banyak rakyat untuk pembangunan yang sekarang juga.
Itu yang saya rasakan. Ya, baru saja kita lewati sebuah hotel yang akan dibuka pada tahun ini juga. Namanya Tunjungan Crystal Hotel dan salah satu pemiliknya adalah putri dari putri tertua dari anak Bapak Presiden Indonesia. Saya sendiri kurang tahu nama-namanya, tapi dia banyak sekali membuat proyek-proyek jalan tol baik di Indonesia maupun di Malaysia dan Filipina. Dan mereka cukup bagus dan banyak sekali menciptakan lapangan pekerjaan baru buat orang-orang Indonesia. Anda sekarang berada di Hotel Majapahit Mandarin Oriental Surabaya. Sekarang kita menuju ke lantai bawah dari Presidential Suite Room. Di lantai atas terdiri atas 425 meter persegi dan di lantai bawah juga terdiri atas 425 meter persegi. Dan ini adalah pintu utama dari Presidential Suite Room yang ada di Hotel Majapahit. So, sekarang kita memasuki ruang tamu daripada Presidential Suite Room. Ini adalah ruang tamu utama daripada Presidential Suite Room yang saya katakan tadi. Dan ini adalah halaman belakang. Kita memasuki ruang makan daripada Presidential Suite Room. Ini adalah ruang makan daripada Presidential-nya. Dan ini langsung memandang ke belakang daripada taman yang kita sebut sebagai Garden Terrace daripada Hotel Majapahit. Kurang lebih sampai saat ini kita belum menentukan secara pasti, tapi mungkin bisa kita pasti kurang lebih sekitar antara 4.000 sampai 5.000 US dollar per malam. Apa Presiden pernah menginap di sini? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau memang mau tinggal di Surabaya, dengan senang hati kita menerima Presiden untuk tinggal di hotel yang indah ini nantinya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah kami berdiri, jadi pandu ibuku. That's sebagai contoh. Karena panjang sekali, kalau bisa dikatakan mungkin lagu Indonesia Raya adalah salah satu lagu kebangsaan yang terpanjang di dunia.
sekelompok rakyat kecil yang tidak bisa membela diri. Makin tidak bisa membela diri, ya makin terperas. Diteror supaya tidak menuntut kenaikan gaji. Dan itu juga sebabnya ada pembunuhan terhadap tokoh-tokoh buruh seperti Marsina dan sebagainya. Tuhan pasti jauh orang yang seragam. Oh, Masina, betapa malang hatimu. Bila dapat tersuah dengan uang, etuan yang berpangkat, apalah arti jabatanmu. Bila kau tak mampu melindungi rakyatmu, yang kau pentingkan dirimu sendiri. Lihatlah Marsina, lihatlah Marsina, yang berjuang mensarukan jiwa raganya untuk membela sesama mereka. Namun apa yang telah terjadi, betapa malang nasibnya. Marsina, oh Marsina. Tolong ambilin baju yang warna merah sama dasi yang tadi yang bolong-bolong di gantungan yang nomor 2. Iya. Yeah. Karena ini di sini perumahan ini adalah perumahan angkatan laut, ya. Jadi semua yang tinggal di sini adalah keluarga angkatan laut. Rumah ini pada awal mulanya milik ayah saya dan namanya tetap sampai sekarang juga masih menggunakan nama ayah saya. Dan kalau saya taruh di situ nama saya bisa-bisa saja. Ya, tapi saya mau coba menghargai atau appreciate daripada ayah saya. So, saya tetap pasang nama ayah saya di situ. By the way, mungkin ada satu yang saya lupa bahwa mungkin kalau saya pakai nama ayah seperti ini, saya merasa lebih aman. Karena dia orang punya bintang, jadi kalau orang mau macam-macam juga pikir-pikir dulu ya. Dia sudah pensiun. Tapi dia anggota parlemen juga di Jakarta. Apa kabar? Baik. Mau makan di mana, Pak? Di European.
saya minta daftar menu ini. Baik. Ya. Anda akan mewaris berapa banyak dari bapak Anda? Millions US dollar. I'm not going to say how much, but it's going to be millions US dollar. But for what? Berapa banyak? I don't know. Saya nggak tahu, tapi saya bahagia dengan keadaan saya sekarang. Dan berapa besarnya golongan yang begitu kaya? Saya kira untuk jumlah segitu, banyak. Cukup banyak di Indonesia. Cukup banyak. Saya nggak bisa menentukan jumlahnya berapa, tapi karena saya pernah bekerja di bank, saya tahu bahwa jumlah segitu cukup banyak orang Indonesia yang punya. Tapi mungkin tidak 200 juta ya. Tidak 200 juta US dollar. Tapi mungkin kurang dari itu. Tapi cukup banyak kalau yang punya sampai dengan 30 atau 40 juta US. Cukup banyak orang Indonesia yang sudah punya, terutama di kota-kota besar. Tentu saja. Kalau nggak baik, saya nggak bisa makan di tempat seperti ini. Dan keadaan dengan keluarga kamu juga baik? Dan itu dari dulu atau dari... Oh ya, semuanya itu kan ada peningkatan ya. Tentunya semua dari bawah. Jadi nggak semua langsung di atas. Di keluarga saya semua harus bekerja keras. Dan... ya, untuk mencapai sesuatu semua harus bekerja keras. Makanya saya bisa seperti sekarang karena kerja keras. Hati-hati sih, anu tuh, nih, suwe.
hati-hati sih anu. Belajar dulu, kalau sudah selesai belajar, kerja, sudah itu kawin. Kalau sudah tamat sekolah, saya akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seandainya mampu biayanya dan sudah itu kerja, kalau dia mau menikah itu terakhir. Iya, kalau sudah kawin ya tentu saja bekerja, jika enggak apa ya. Dan anak-anak juga bekerja, jadi anak tidak menjadi halangan untuk tetap aktif dalam berkarir. Ya, kalau bisa ya cuma dua aja. Karena itu sudah cukup. Kamu? Saya mungkin ingin punya anak satu saja. Ya, karena saya tidak suka sama anak kecil. Saya terlalu merepotkan. Saya merasa anak itu terlalu merepotkan bagi saya. Dalam keadaan sadar begini, saya tertawakan semua. Tapi kalau sudah tidur dikuasai oleh bawah sadar, di luar kekuasaan saya. Trauma penahanan ini. Kalau saya tidur, penahanan orde baru. Kalau mimpi selamanya dirampas, ditipu, dianiaya, diuber-uber.
Ya, baru saja ini saya terima fax. Isinya adalah keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang melarang barang cetakan dan larang beredar untuk buku berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Pengarangnya adalah saya, penerbitnya Lentera. Barang cetakan itu dalam pertimbangannya dikatakan bahwa isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Pak, buku-buku yang baru dilarang disimpan di mana? Tidak boleh dijawab. Dan kalau polisi datang, mereka buat apa? Ya, penyitaan. Kalau betul ini berlaku, kalau mereka datang melakukan penggeledahan dan penyitaan. Itu biasa itu. Apa yang terjadi kalau Jaksa Agung membaca esai jalan pos? Ya, semua tulisan saja akan dilarang. Kalau tidak dilarang, dianggap merehabilitasi nama saya.
Ini kolofon yang masih harus di isi. Dulu bahasa Rusia sama bahasa Jepang yang belum ada. Oh, bahasa Rusia ada. Nanti saja. Sudah saya ketekkan kok. Sudah ya. Gambarnya bagaimana? Ini dari mana? Dari Amerika nih, San Francisco. Kapan ini? Barusan ini. Baru saja. Bulan ini. Depannya ada. Ada seminar mengenai kebebasan menulis. Poin ini sudah baca ya? Baru hari ini saya baca. Bagaimana bisa itu tanggal 19 April baru? Tapi selama mereka belum kirim resmi, anggap saja tidak ada ini. Televisi tidak ada, radio juga tidak diumumkan. Ini karena kebetulan wartawan yang punya hubungan dengan Jaksa Agung. Dan kalau wartawan itu tidak datang ke sana, mereka diam-diam saja ini. Saya kira dia dapat bocoran yang belum di diperkuat oleh atasan. Saya kira begitu. So bocoran. kalau sudah betul resmi ya, tidak mungkin tidak diumumkan kan? Radio tidak umumkan, TV tidak. Ini juga begitu. Maksudnya ada bocoran, jadi kita berhenti. Jangan beredar lagi. Saya masih yakin nggak mungkin mereka melakukan. Mungkin kesulitan. Ya kan saya pernah cerita, kan ada seorang teman yang mempunyai kenalan seorang jenderal. Jenderal ini orang Bakin. Keputusan Bakin itu begitu, lebih baik didiamkan, jangan bereaksi apa-apa, karena Pramudia ini seorang pengarang, susah menghadapi dia. Hari ini kita beredar, lain kali terbit lagi, karena dia tidak, memang pekerjaannya mengarang, tidak ada lain kecuali mengarang. Setiap waktu dia akan terbit lagi bukunya, karena memang ya, begitu anunya, memang profesinya. The government has banned Pramudia Anantatur's book almost 2 months after it went on sale, citing that its content could create public unrest. Pramudia was held from 1965 to 1969 in the Salemba Detention Center in Jakarta for alleged communist activities. He later spent 10 years in hard labor at Buru Island, Maluku. Prosecutors, police, and other law enforcement officers must confiscate the books according to the decree. ...28 km menyusuri pantai, arah sedikit timur laut jalan raya pos sampai ke terminal Panarukan. Kota ini menjadi akhir jalan Dandels karena pada masanya menjadi pelabuhan terpenting di bagian tertimur pantai utara Pulau Jawa. Saya tidak pernah berjalan di atas bumi Panarukan.
asal perasaan merasa aman. Kalau merasa tidak aman, saya di rumah saja. Seperti pada waktu sekarang ini, setelah ada pelarangan, itu saya tidak merasa aman kalau keluar. Dan perasaan aman itu penting dalam hidup orang. Ia merupakan gangguan batin, gangguan pikiran kalau merasa tidak aman. Malah teman-teman yang menyayangi saya mengharapkan jangan sampai pergi sendirian, supaya ada yang mengawal, nanti bisa hilang di jalanan. Tapi sebetulnya saya sendiri pada dasarnya seorang penyendiri, seorang introvert pada dasarnya. Jadi pergaulan itu tidak mutlak saya perlukan. Karena itu juga berkali-kali dalam tahanan, ya tidak ada persoalan itu saya. Karena memang penyendiri saya. Mungkin ada polisi datang menggeledah nanti.